Melintasi generasi, menyibak banyak zaman, sampailah Titiek Puspa posisi tak tersaingi dalam industri musik Indonesia. Ialah legenda hidup yang memberi inspirasi nyaris semua musisi nasional. Titiek membuka karir pada usia 15 tahun ketika dipilih oleh RRI Semarang mengikuti bintang radio di Jakarta. Saat itu pertengahan tahun 1954 ketika panggung musik masih sepi peminat. Tahu nggak dari Semarang mau ke Jakarta, kayak sekarang mau ke bulan, bingung. Padahal cuma naik kereta api dan kereta apinya yang masih pakai api itu, wah bolong-bolong bajunya, durung-durung-durung. Udah zaman dulu tuh, udah deh indah sekali. Jakarta sendiri, tapi ada orang RRI-nya, ya panitianya ya. Udah segitu, tuh bilang, aku ke Jakarta tuh cuma cita-cita bukan ikut bintang radio yang mau menang gitu. Tapi aku harus ketemu yang namanya Bing Slamet. Habis itu aku lari cari Bing Slamet, ketemu, wah dapat tanda tangan. Nah besoknya